Jika dilihat, menu nasi goreng yang dihasilkan iaitu agak biasa, iaitu campuran kicap dan hirisan daging. Yang menjadikannya istimewa adalah resipi nasi goreng yang dijual Fairuz Anan 31 tahun itu adalah daripada seorang bapa yang sudah bertahun-tahun menyediakan juadah itu untuk mereka sekeluarga. Fairuz berkata disebabkan selalu menikmati menu masakan bapa Adnan Mahmud, 64 tahun sejak kecil, mereka sekeluarga menggelarkan sebagai nasi goreng Japa Tonggek. Istilah Japa Tonggek menggambarkan sesuatu yang lama dan ditelan zaman.